Selamat pagi, kami dari Hilden Safety, your safety expert. Kali ini saya akan mereviewkan stikun. Kebetulan, untuk stikun yang akan saya reviewkan ini berbentuk dinabolt. Perlu Anda ketahui, stikun sama halnya dengan traffic cone, kegunaannya sama. Biasa digunakan untuk pembatas jalan atau untuk membatasi orang-orang yang sedang bekerja atau dalam proyek agar tidak terjadi kecelakaan dan lain-lain. Untuk stick cone yang ada di sebelah saya ini bermerek Techno. Mereknya Techno. Lalu untuk bahan sticknya, dia terbuat dari polipropilen berwarna orange dengan ada reflektif atau reflektor di sini, berguna untuk jika malam hari dia akan memancarkan cahaya, jadi glow in the dark ya. Lalu untuk bagian bawahnya base hitam, dia terbuat dari PVC. Untuk bahannya sendiri dari kedua warna ini berwarna hitam, dia lebih berat yang warna hitam, dia lebih berat ya dari yang berbahan dari yang berwarna orange. Oke. Jadi kenapa dia lebih berat? Jadi untuk tidak mudah goyah jika terkena angin dan lain-lain. Lalu ini untuk pemasangannya tinggal diulir aja. Ini sebelah bawah seperti ini. Jadi dipasang dan bisa dilepas, lepas pasang seperti itu. Oke. Untuk tingginya, tinggi dari bawah ke atas dia setinggi 113 cm. Lalu untuk beratnya, beratnya 6 kg. Kenapa ada lubang di bagian sini? Biasanya dipasangi oleh chin strap atau rantai plastik untuk pembatas jalan. Kebanyakan stick cone ini lebih tinggi daripada traffic cone, ya untuk kendaraan yang lebih tinggi daripada motor dan lain-lain. Ya, sekian sedikit review stick cone dari kami. Jika ada kebutuhan peralatan jalan, dan safety equipment lainnya, Anda dapat langsung menghubungi call center kami di 0852 340 89809 atau di 0852 3311 1221 atau di nomor kantor kami di 0341 578742. Sekian review dari kami, salam sukses dari Hilden Safety.